sampai sekarang belum putus karena ada beberapa orang tidak hadir. Sedang dibahas sekarang apa langkah-langkah yang ke depan. Sampai sekarang belum putus karena ada beberapa orang tidak hadir. Jadi ini sedang dibicarakan bagaimana merespon kejadian-kejadian yang dari tahap awal sampai ke MK tadi. Dan ini belum putus ya. Jadi belum tentu semua ketum tadi termasuk ibu menerima putusan itu, Pak. Itu kan final. Sudah final itu. Tapi untuk langkah partainya maksudnya untuk ke arah oposisi gitu, Pak, mungkin, Pak. Itu yang sedang kita bicarakan ya. Jadi saya enggak bisa membicarakan hal ini karena ada di antara kita yang wajib untuk sebagai speaker, sebagai pembicara yang harus melakukan sesuai dengan mekanisme kerjasama politik kita ini. Pak, tadi ada dikatakan ada yang tidak hadir, yang itu penting, itu siapa yang dimaksud? Nggak ada, semuanya hadir. Okay. Tapi dari Hanura sendiri akan tetap berada di bareng sama Pak Prabowo nanti atau nanti di luar, Pak? Karena ada ajakan, Pak. Karena ada ajakan, Pak, dari Gerindra, Pak. Nanti. Tapi tertarik nggak, Pak? Ya, nanti. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.